Ya, jadi glaukoma itu adalah peningkatan tekanan bola mata. Ya, jadi sebetulnya adalah kumpulan gejala yang menyebabkan kerusakan adanya di optik disk. Tapi salah satu tanda yang paling gampang diketahui adalah peningkatan tekanan bola mata. Nah, sayangnya glaukoma itu lebih banyak baru diketahui kalau penderitanya itu sudah jatuh dalam tahap yang glaukoma lanjut. Makanya glaukoma sendiri sering dikatakan sebagai pencuri penglihatan karena pada penderita glaukoma yang tahap awal terkadang tidak memiliki gejala, yaitu pada glaukoma yang terutama sudut terbuka. Makanya pentingnya screening glaukoma itu sangat diperlukan sekali untuk mengatasi keterlambatan pendiagnosa glaukoma.